Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes dulu ya unitnya dari produknya HP, ScanJet 5590 buat Pak Samsul Rizal di Shopee. Kali ini saya mau kirim ke Nusa Tenggara Barat NTB. Ya. Lombok Timur. Oke, ini saya scan pernah tuh. Scan beberapa lembar. Dan ini adalah ADF, Automatic Document Feeder. Ini bisa duplex ya, buat size A4 dan bisa folio juga, tapi folio nggak bisa duplex. Oke, okay. Ini adalah size A4 untuk plat padnya ya. Kita tes dulu, tadi saya udah tes dengan format PDF. Nanti akan muncul sebelah sini ya. Oke, okay. Kalau sudah diinstal ini tampilannya akan seperti ini. Oke, okay, kita coba dari awal aja. Ini tampilan aplikasinya kalau misalkan Anda sudah menginstal, dan di sini ada beberapa fitur yang bisa Anda pilih dari dokumen to PDF file, TIF file dan lain-lain. OCR juga bisa kita setting. Kita masuk ke ada dua pilihan di sini, ada picture, ada dokumen. Saya pakai picture. Masuk ke advanced. DPI-nya bisa Anda ubah dari 1200 sampai 75. Ya, saya pakai 150 aja. Jangan lupa sapennya dicentang. Ini adalah untuk memperjelas hasilnya nanti. Kalau misalkan Anda mau duplex, klik di sini scan boot side from feeder ya, atau duplex. Ini buat blank page, ini untuk cropping scan dokumen. Oke, kita klik di sini scan. Dan ini formatnya juga udah bisa PDF ya, dan lain-lain seperti tadi. Ini file namenya mau diubah juga boleh. Saya nanti save-nya di dokumen My Scan di Rashid Store. Oke. Ini lagi processing dan ini ada review-nya di sini ya. Ini untuk tarikan unitnya. Ini saya tes beberapa unit aja pakai simplex ya, karena kalau duplex dia dua kali proses. Oke, ini tampilan previewnya selagi dia nyeken. Ini sengaja saya ada dibalikin yang warna putihnya biar kelihatan nanti kalau misalkan ada noda ataupun debu di sini ya, kelihatan dia akan berbentuk garis vertikal. Baik, untuk kelengkapan unit ini saya kasih kopi CD driver, kabel data, juga adaptor ya, tinggal install pakai aja nanti, karena biar bisa langsung dipakai. Saya lengkapin. Tinggal berapa, dua lembar lagi ya. Oke, kita tunggu aja hasilnya. Ini lembar yang terakhir. Oke, itu dia. Kita klik finish di sini. Ini lagi processing pemindahan data. Nanti akan muncul di sini ya. Oke, ini dia. Kita buka. Alhamdulillah.
Alhamdulillah hasilnya bagus. Kita rotate. Nah, seperti ini. Ini yang warna putihnya ya. Alhamdulillah bagus. Full color. Coba saya kecilkan bit page. Seperti ini ya. Oke, itu dia hasilnya. Alhamdulillah bagus. Saya kirim buat Pak Samsul Rijal di Shopee. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.